Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balitbangtan, Kementerian Pertanian, Kementan, akhirnya mematenkan 3 produk antivirus corona berbasis tanaman atsiri, eukaliptus. Ketiga produk ini akan dikerjasamakan bersama PT Eagle Indofarma, Keplang. Kita dari Badan Biro Pertanian sudah banyak menggulirkan inovasi, teknologi. Nah, pada hari ini alhamdulillah, kita sudah bisa menghasilkan suatu inovasi yang nantinya akan kita tanda tangan bersama dengan PT Eagle Indofarma yang berbasis eukaliptus, ujar PLT. Sekretaris Balitbangtan Safarudin dalam acara penandatanganan kerjasama terkait lisensi formula antivirus berbasis minyak eukaliptus, Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020. Adapun ketiga produk yang sudah dipatenkan terdiri dari 1. Aromatik antivirus berbasis minyak atisiri dengan nomor pendaftaran paten P00202003578. 2. Ramuan inhaler antivirus berbasis eukaliptus dengan nomor pendaftaran paten P00202003574. 3. Ramuan serbuk nano oncap. Nah, ketiga ini akan kita kerjasamakan dengan PT Eagle secara eksklusif, sambungnya. Satu lagi kita informasikan, kita sedang proses pematenan adalah minyak sirih eukaliptus citriodora dan eukaliptus globulus sebagai antivirus terhadap virus avian influenza. Influenza subtype H5N1 dan gamma coronavirus 1. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera jadi paten, dan rencananya yang keempat ini akan dikerjasamakan dalam bentuk non-eksklusif. Tutupnya .detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?